bukan yang sangat mewah. Iya, mewah artinya lihat aja. Ada museumnya. Ada di sana ada apa namanya? Bangunan yang pakai kan pilar-pilar itu kan. Nah, di kiri kanan ini adalah menandakan bahwa seseorang itu mula-mula kan kecil. Ya, kemudian kan ini jadi dewasa. Oh. Ini dari zaman Belanda sudah ada di sini. Ya kayaknya jadi zaman abad ke 9 abad akhir-akhir apa namanya, tapi umumnya sudah mereka ada yang pakai namanya yang pakai bahasa Cina asli, ya kan? Tapi ada juga yang pakai bahasa ini nama Indonesia, nama Cinanya tidak disebutkan, ya kan? Go ini bukan keluarga Go. Ini Go, keluarga Go. Ini aja dari besi coba. Kamu jatuh jalan apa ini? Pintunya dari besi. Ini kita baca di sini. Nah, ini suami istri. Namanya Ogi Ko ini. Nah, Ogi Ko ini dari Lim Sa Chow, Nai Niu. Nih, jadi ini lebih meninggal itu dua. Dia meninggalnya di Ragas, Switzerland, 1 Juli. Ya, tapi peringatannya di sini. Ayah bisa punya ini. Jadi ini sebenarnya pemakaman elit ya, Pak? Ya? Elit, sangat elit. Terelit lah di sini. Pada masanya? Iya, orang paling kaya lah. Ini memperoleh. Ini 9 Juli itu 9 sampai 7. Dia siapa nih, Pak? Ini istri dari ini. Petinya ada di sini, ada di bawah. Peti di bawah dalam sini. Ntar kita ke bawah. Jadi ini ada malaikat, ya kan? Ini malaikat. Jadi itu jadi bagus sekali ya. Siapa itu? Lihat. Nah, lebih lipatan-lipatan saya. Kan Taman Prasasti tidak punya ini yang di sini nih. Nggak ada, nggak punya ya? Ini hanya di sini ya? Yang ada ini yang meniru itu yang refleks itu yang untuk di Kebun Raya Bogor. Kita tengok. Ini makamnya ya? Ini namanya museum. Museum itu tempat penyimpanan jenazah setelah supaya abadi. Nah, lihat pilar-pilarnya, pilar-pilar ini koordinat. Ini artinya adalah lambang apa? Kan kalau dapat keranjang berarti dapat apa ya? Lambang ini duka cita. Duka cita, tapi ada ikatan. Ada ikatan batin antara yang keluarga ini tinggalkan dan dia sendiri. Ini altarnya ya, Pak? Altarnya, iya. Jadi persembahan. Ini masih ada ininya kecil-kecil. Ini udah pada apa? Tapi altarnya masih dipakai, Pak, sampai sekarang, Pak? Kayaknya ini bangunan dipakai. Istirahat dalam kedamaian. Rest in peace gitu ya. Jangan lupa subscribe ya.